Rencana pemerintah yang akan menaikkan ongkos naik haji ditolak para calon haji yang telah mendaftar. Sebab tarif baru itu juga akan diberlakukan pada calon haji yang sudah mendaftar atau masuk dalam daftar tunggu keberangkatan. Di antaranya adalah pasangan calon haji Ki Agus Muhammad Rudi, 76 tahun, dan Maisaroh, 73 tahun, warga Jalan Kenanga, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Pasangan suami istri ini rencananya akan berangkat naik haji pada 2024 mendatang. Ia keberatan jika harus menambah ongkos naik haji lagi sebab tak memiliki uang lagi. Uang untuk melunasi ongkos haji itu adalah hasil menabung selama bertahun-tahun. Kaget-kaget kita. Kenaikan itu kan, atau nomor kali naiknya dagang 35, berangkat kembali kan menjadi berapa gitu. Itu kan sama-sama selesai. Jadi yang sudah jauh-jauh hari ngumpulin dikit-dikit itu kan, itu kan begini ya lemes lagi. Gitu. Begitu kita terus lapor ke ini, ke kantor agama, katanya tahun depan berangkat. Tahu-tahu tambahannya banyak sekali. Jadi gimana Bu, penambahan? Ya sangat berat sih kalau mau dipikir-pikir, apalagi bapaknya kan sudah pensiun. Penolakan kenaikan ongkos haji juga disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain. Ia menyatakan Kementerian Agama seharusnya tidak tergesa-gesa menaikkan ongkos naik haji. Keuntungan dari pengelolaan dana haji yang tidak terpakai selama 2 tahun pada pandemi COVID-19 lalu seharusnya bisa untuk mensubsidi keberangkatan calon haji hingga beberapa tahun ke depan. Ya sangat-sangat tidak setuju, karena begini, kalau seandainya subsidi itu dicabut oleh pemerintah, jangan frontal, cobalah pakai-pakai cara yang ilegal di zaman-zaman waktu pemerintah naikkan harga BBM, pelan-pelan, gak langsung pemerintah frontal. Nah orang-orang yang naik haji ini gak semuanya orang kaya, mereka ada yang anaknya yang susah karena kepengen orang tuanya naik haji, mereka patungan, ada yang orang punya tanah. Terus ada pertanyaan, pemerintah Arab Saudi kan ngurangin 30% biaya haji, biaya akomodasi lah semuanya. Kenapa negara kita Indonesia kita cinta ini naikin 1%? Lalu timbul pertanyaan lagi, waktu pandemi itu 2 tahun negara kita nggak ngirimin jemaah ke Arab Saudi. Nah, badan pengelolaan haji itu ceritakan ini ke publik, dana itu kemana dikelolanya. Kasih tahu ke masyarakat biar jangan timbul fitnah. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan menaikkan ongkos naik haji hingga 70%. Ongkos naik haji saat ini di kisaran 37 juta hingga 39 juta rupiah akan naik jadi 69 juta rupiah per orang. Kenaikan ongkos naik haji mengikuti perekonomian dunia, seperti harga tiket pesawat dan sewa hotel naik. Usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan ongkos naik haji kini belum final dan masih dalam pembahasan dengan DPR RI. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Suasana duka menyelimuti keluarga atas meninggalnya Ilham, pemuda 24 tahun, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Abung, Semuli, Lampung Utara, Jumat siang. Ilham tewas akibat ditembak kawanan pencuri kambing pada Jumat dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga berjumlah 2 orang mengendarai minibus. Pencurian awalnya diketahui oleh orang tua Ilham yang mendengar kambing di kandangnya terus bersuara saat dilihat pelaku sedang membopong kambing dari kandang ke mobil. Ilham terbangun dari tidurnya saat mendengar ayahnya meneriaki pencuri kambing di kandangnya. Ilham yang akan mempertahankan kambingnya tewas ditembak pelaku. Satu butir peluru mengenai dada kiri Ilham. Usai menembak korban, para pelaku langsung kabur dengan membawa 3 ekor kambing curiannya. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengambilan proyektil yang bersarang di dada Ilham, jenazah Ilham dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi untuk diotopsi. Minggu siang, jenazah telah dimakamkan di TPU dekat kediamannya.
Seorang pria warga desa Tebawuduk, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Senin malam jadi korban penyerangan seorang tetangganya. Korban bernama Suwardi, 50 tahun, dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Bangunan, Tanggamus. Ia menderita luka sabetan senjata tajam di kepala dan tangan kirinya putus akibat menahan sabetan senjata tajam pelaku. Menurut kepala desa Tebawuduk, korban dan pelaku awalnya terlibat cekcok mulut saat keduanya bertemu di jalan. Tak terima keributan itu, pelaku kemudian mendatangi rumah Suwardi dan menyerang korban dengan senjata tajam. Penyebab keributan diduga masalah dendam lama. Setelah dirawat sekitar 2 jam, Suwardi akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Lampung Selatan untuk menjalani operasi. Pelaku bernama Denny Aprianto, 30 tahun, ia kabur usai menganiaya Suwardi. Denny kini masih dalam pengejaran polisi. Kesehatan 4 korban keracunan pisang goreng yang dirawat di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Betro sudah membaik. Mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Keempatnya adalah Ahmad Suwito, Agus Juliarto, Suparno, dan Jumidem. Satu warga bernama Ade Novriadi, 38 tahun, meninggal dunia. Para korban merupakan warga Kelurahan Purwosari Metro. Mereka keracunan pisang goreng saat takziah di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah pada Jumat malam. Usai menyantap hidangan pisang goreng itu, para korban menderita mual-mual dan muntah-muntah. Dugaan keracunan makanan pisang goreng ini ditangani polisi sektor Punggur, Lampung Tengah. Polisi dan petugas puskesmas Punggur mengambil sisa pisang goreng pada hidangan takziah itu untuk dicek di laboratorium. Hingga Kamis kemarin, belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Kawanan pembobol rumah milik perwira polisi Polda Lampung ditangkap polisi. Pertama, polisi menangkap Hanafi, 29 tahun, di sebuah rumah makan di Natar, Lampung Selatan, Selasa malam. Hanafi ditangkap tanpa perlawanan. Tersangka kedua bernama Febri Eka Satya ditangkap di rumah kontrakannya di Jati Agung, Lampung Selatan pada Rabu dini hari. Febri awalnya membantah tuduhan polisi dan akhirnya tidak berkutik setelah dipertemukan dengan tersangka Hanafi yang ditangkap lebih awal. Saat diminta menunjukkan barang hasil curiannya, Hanafi dan Febri justru berusaha kabur. Keduanya kemudian ditembak kakinya. Menurut polisi, Hanafi dan Febri adalah komplotan pencuri rumah kosong kelompok Johar yang lebih dulu ditangkap di Cirebon awal Januari lalu. Pencurian di rumah Kompol Zulkarnain di Tanjung Senang, Bandar Lampung itu terjadi pada Oktober 2022. Pencurian terjadi saat rumah korban sedang kosong. Johar, Hanafi, dan Febri masuk rumah korban dengan cara merusak jendela. Dari rumah polisi itu, para tersangka menggasak sebuah lemari berangkas berisi uang belasan juta rupiah, perhiasan, dan sertifikat tanah. Kerugian korban hingga ratusan juta rupiah. Seorang siswi SMP warga Trimurjo, Lampung Tengah berhasil melarikan diri dari sekapan penculik pada Selasa sore. Ia kabur saat mobil pelaku berhenti di lampu merah jalan perempatan Kota Metro yang berjarak belasan kilometer dari tempat penculikan. Korban bernama Rahma Safitri sudah kembali ke dekapan orang tuanya. Ia masih lemah dan trauma. Sejumlah guru, polisi, tentara hingga aparatur kecamatan datang menjenguknya. Menurut korban, penculikan berawal saat ia sedang menunggu teman-temannya di depan rumah untuk belajar kelompok. Lalu ada seorang yang turun dari mobil dan bertanya kepadanya. Setelah pundak korban ditepuk pelaku, korban tidak ingat apa-apa lagi. Penculikan ini dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Masyarakat diimbau lebih hati-hati karena penculik kerap mengincar anak-anak.